menjawab kabar rencana perombakan direksi PT Pertamina Persero. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada perombakan direksi Pertamina. Perombakannya tunggu saja. Enggak banyak lah. Ada sedikit-sedikit, kalaupun ada. Lihat saja nanti, kata Arya setelah mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan ke Puskesmas Satgas COVID-19 Jakarta, Sabtu, tanggal 6 Juni 2020. Apakah Basuki Cahaya Purnama alias Ahok akan menjadi dirut Pertamina? Arya membantahnya. Hingga saat ini Ahok merupakan komisaris utama Komut Pertamina. Sampai hari ini kita belum ada masuk nama Pak Ahok sebagai eksekutif di Pertamina, tegas Arya. Arya juga enggan membeberkan kapan direksi Pertamina ini akan dirombak. Ia meminta semua pihak menunggu. Kita tunggu saja, pungkasnya. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?